2. Iya. Ya. Udah nyerah belum? Belum, Kak. Udah, kamu istirahat dulu deh. Udah deh. Hai, selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, teman-teman. Pagi ini aku dan sepupuku Dimas sedang melakukan aktivitas badminton, teman-teman. Nah, ini cara kita untuk melakukan olahraga. Hari ini kalian sudah berolahraga apa, teman-teman? Kak, ayo lagi. Sebentar. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya untuk berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, walaupun kalian masih belajar di rumah di masa pandemi, tapi kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya, teman-teman, agar kita mencegah penularan virus COVID-19. Yuk. Ayo membaca. Langit Kang Orion, bagian pertama. Atuh nak, kamu mau ngagetin wae. Kang Arian serius banget sih. Itu teh alat apaan sih, Kang? Ini teh namanya teleskop. Gunanya buat mengamati benda-benda di langit. Nana boleh coba gak? Boleh, sebentar ya. Akan setting dulu. Oke. Nah, coba. Kang, bulannya gede banget. Keren banget, Kang. Coba kamu lihat ke arah lain. Share dikit aja. Kang, itu teh apa? Kok ada cahaya yang meluncur? Hah? Mana? Wah. Itu teh meteor, Nak. Meteoroid yang jatuh. Meteor. Meteoroid. Apa itu teh, Kang? Meteoroid itu adalah batuan luar angkasa, Nak. Disebut meteor kalau sudah jatuh meluncur menembus atmosfer bumi. Nah, yang kita lihat tadi itu adalah meteor yang sudah jatuh, meluncur, menembus atmosfer bumi, sehingga dia terbakar. Nah, kalau tadi meteor yang tadi sampai ke permukaan bumi, dia disebut meteorit, yaitu sisa dari meteoroid yang jatuh tadi. Oh gitu. Kang Arian pinter banget sih, bisa tahu kayak gitu-gituan. Ya, karena saya memang suka benda-benda langit, Nak. Tahu nggak, nama saya itu diambil dari nama rasi bintang loh. Ih, kok keren banget sih. Nah, sekarang coba kamu lihat lagi deh. Yang seperti piring super kecil itu adalah planet lain. Itu Jupiter dan sebelahnya Saturnus. Keren banget, Kang. Nanti kalau ada komet, kita lihat lagi ya. Komet itu adalah benda langit yang terbuat dari debu, es, dan gas. Nah, dia mempunyai ekor seperti itu karena ketika komet mendekati matahari, komet memanas, dan es, debu, dan gasnya meleleh, sehingga dia punya ekor. Lebih baguslah daripada meteor yang tadi. Kalau Kang Arian paling suka lihat apa? Komet. Karena kalau melihat komet,
Saya teh keinget ibu saya. Ambu, ibu saya udah meninggal. Ibu saya teh kakaknya ibu kamu, nak. Ambu teh suka sekali ngeliat komet. Eh iya, nak. Mumpung di sini. Nah, besok kita lihat yuk teropong bintang yang lain yang ada di Lembang. Belum pernah kan kamu ke Bosya? Belum, Kang. Ini beneran. Mama. Iya, beneran. Besok kita kesana naik motor ya. Kita lihat benda-benda langit yang lain. Tahukah kamu? Dalam tata surya, ada area yang dikenal dengan sebutan sabuk utama asteroid. Sesuai namanya, di area ini terdapat batu-batuan kecil dengan bentuk tak beraturan. Ukurannya juga beragam, dari batuan yang sekecil butiran debu sampai batuan yang diameternya sekitar 1000 km. Meskipun paling banyak diketahui berada di sabuk utama asteroid, batuan serupa juga ditemukan mengitari matahari, dari bagian dalam orbit bumi sampai ke bagian luar orbit Jupiter. Menanggapi bacaan. Setelah menonton cerita Nana dan Kang Orion, sekarang saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa kegunaan teleskop? Iya, teleskop berguna untuk melihat bintang yang ada di langit. 2. Diambil dari nama apa? Nama Kang Orion? Nama Kang Orion diambil dari nama rasi bintang yang ada di luar angkasa. 3. Siapakah Kang Orion itu? Dalam cerita tersebut, bagaimana hubungan saudara antara Nana dan Kang Orion? Iya, dari penjelasan Kang Orion, kita ketahui kalau Kang Orion adalah sepupu Nana. Kata baruku. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar 6 kata baru bersama Profesor Kata. Disimak dengan baik ya. Teleskop. Teleskop adalah teropong besar untuk melihat benda yang sangat jauh, seperti bintang dan lain-lain. Planet. Planet ialah benda langit, seperti Mars, Venus, dan yang lainnya, yang tidak mengeluarkan panas ataupun cahaya dan bergerak mengelilingi matahari secara tetap. Meteoroid. Meteoroid adalah benda langit padat berukuran kecil. Meteor. Meteor adalah benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, masuk ke dalam atmosfer bumi dan menyala karena bergesekan dengan udara atmosfer. Pada umumnya habis terbakar sebelum mencapai permukaan bumi. Dan bila masih bersisa, benda itu jatuh sebagai meteorit. Komet. Komet adalah benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari, bercahaya seperti bintang, bagian tengahnya bercahaya terang, dan berekor panjang menyerupai kabut. Asteroid. Asteroid adalah benda langit kecil, anggota tata surya yang jumlahnya puluhan ribu, menghuni ruang antara planet Mars dan Jupiter. Ayo menulis. Menurut Kang Orion dan Nana, langit itu sungguh asyik untuk diamati. Bagaimana menurut kalian? Sesekali kalian tentu pernah mengamati langit, bukan? Barangkali kamu pernah menggunakan teleskop seperti Kang Orion dan Nana. Nah, tulis dan gambarkan apa yang kalian ketahui tentang benda-benda langit yang tampak pada siang, sore, dan malam hari dengan disertai sedikit penjelasan ya. Kalian bisa menggambarkan sesuai dengan yang pernah kalian lihat atau berdasarkan cerita langit Kang Orion tadi. Gambarlah diagram Venn seperti di layar pada buku kerja kalian ya. Selamat menjawab! Ayo berlatih! Pilihlah kata yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat-kalimat yang ada di layar. Soal pertama. Lihatlah, itu dia titik-titik. Dia punya ekor. Indah sekali ya!
benar. Jawabannya adalah komet. Jadi kalimatnya menjadi, lihatlah, itu dia komet. Dia punya ekor, indah sekali ya. Pertanyaan kedua, kata bapak, aku bisa melihat benda-benda langit secara lebih jelas dengan menggunakan titik-titik. Iya, kalian pintar. Jadi kalimat yang benar adalah kata bapak, aku bisa melihat benda-benda langit secara lebih jelas dengan menggunakan teleskop. Berikutnya ya, titik-titik itu menghuni ruang di antara planet Mars dan Jupiter. Kalimat yang benar menjadi, asteroid itu menghuni ruang di antara planet Mars dan Jupiter. Jadi, berapa soal yang sudah kalian jawab dengan benar? Ayo menebak! Pernahkah kalian mencoba menghitung banyaknya bintang di langit? Bagaimana cara kalian menghitungnya? Berikut di layar tersaji sebuah peta langit yang memuat banyak bintang. Coba perkirakan berapa banyak sih bintang yang ada di peta tersebut. Kita hitung sama-sama ya. Caranya gampang banget. Kita tutup dulu kotak yang tidak memiliki bintang. Lalu, kita hitung banyaknya kotaknya, yaitu 5 kotak menurun dan 10 kotak menyamping. Jadi, 5 dikali 10 sama dengan 50 kotak. Kita kalikan dengan banyaknya bintang di tiap kotak, yaitu 1. Jadi, 50 dikalikan 1 sama dengan 50. Kemudian, jangan lupa dikurangi 3 kotak yang kosong. Jadi, perkiraan banyaknya bintang yang ada di peta langit adalah 47 bintang. Ayo menyimak! Hantaman asteroid dan punahnya dinosaurus. Pernahkah kalian melihat dinosaurus? Saat ini, kalian tidak mungkin lagi menemukan dinosaurus hidup. Kalian mungkin hanya bisa melihatnya di dalam film atau berupa gambar atau patung dinosaurus. Dinosaurus pernah hidup di bumi kita ratusan juta tahun yang lalu. Namun, 66 juta tahun yang lalu diperkirakan mereka punah. Tidak ada lagi yang tersisa, selain fosil yang ditemukan oleh para ilmuwan di lapisan bawah bumi. Tahukah kalian, apa yang menyebabkan kepunahan mereka? Menurut cerita, saat itu sebuah asteroid sebesar kota San Francisco di Amerika Serikat menghantam bumi. Asteroid adalah benda langit yang ukurannya lebih kecil daripada planet dan mengorbit matahari. Begitu besarnya asteroid yang jatuh itu hingga berjuta-juta ton gas belerang terlepas ke udara dan menutupi bumi. Akibatnya, sinar matahari tidak dapat menembusnya dan suhu bumi turun drastis. Sebanyak 75% makhluk hidup mati menghadapi perubahan iklim yang sangat tiba-tiba tersebut, termasuk dinosaurus. Ilmuwan mencatat bahwa keberadaan dinosaurus masih bisa ditemukan dalam lempengan-lempengan bumi yang berusia jutaan tahun, seperti disajikan pada grafik berikut. Pada 200 juta tahun yang lalu, angka pertumbuhan berbagai jenis dinosaurus masih positif. Artinya, kelahirannya lebih banyak daripada kematiannya. Namun, perubahan iklim yang terus terjadi akibat hantaman asteroid mengakibatkan sumber makanan makin menipis. Banyak dinosaurus yang mati sehingga angka pertumbuhannya turun menjadi nol, bahkan negatif. Artinya, dinosaurus yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Kondisi ini terus memburuk hingga kepunahannya pada 66 juta tahun yang lalu. Menarik kan? Dengan menggunakan grafik, ilmuwan dapat menyajikan data tentang punahnya dinosaurus pada masa lalu sehingga lebih mudah dipahami.
Data itu penting untuk memberikan gambaran betapa dahsyatnya pengaruh benda langit berukuran besar jika jatuh ke bumi. Oleh karena itu, saat ini ilmuwan terus mengamati pergerakan benda-benda langit dan mencatatnya. Data itu penting untuk memperkirakan adanya benda langit yang berjarak dekat dengan bumi dan usaha mengantisipasinya agar tidak membahayakan kehidupan di bumi. Ayo mencoba! Di dalam tata surya kita, banyak pecahan-pecahan asteroid atau benda langit lain dalam ukuran kecil yang disebut dengan meteoroid. Jika meteoroid itu jatuh ke bumi, ia akan bergesekan dengan atmosfer dan terbakar. Kita mengenalnya sebagai meteor atau bintang jatuh. Pernahkah kalian melihat bintang jatuh? Atmosfer melindungi kita dari meteor yang jatuh ke bumi. Kebanyakan meteor itu akan habis sebelum benar-benar jatuh ke daratan atau lautan. Namun, sesekali masih ada sisa-sisa meteor yang sampai ke daratan atau lautan, yang disebut dengan meteorit. Lembaga Antariksa Amerika Serikat atau NASA memiliki catatan banyaknya meteorit yang jatuh di daratan dari tahun 1994 hingga 2013 dalam gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, coba catatlah banyaknya kejadian jatuhnya meteorit di berbagai belahan dunia dalam tabel di layar. Untuk mengisi tabel tersebut, pilihlah satu benua untuk diamati. Selanjutnya, hitunglah banyaknya bulatan yang menandai lokasi jatuhnya meteorit. Sekarang kita hitung bersama ya. Amerika memiliki 48 titik lokasi jatuhnya meteorit. Afrika memiliki 40 titik lokasi jatuhnya meteorit. Lalu, Eropa hanya memiliki 16 titik lokasi jatuhnya meteorit. Sedangkan Asia memiliki 54 titik lokasi jatuhnya meteorit. Terakhir, Australia menjadi benua yang paling sedikit memiliki titik lokasi jatuhnya meteorit, yaitu hanya 12 titik saja. Selanjutnya, kalian akan menggunakan data seperti ini untuk menjawab soal-soal di Ayo Berlatih. Ayo Berlatih! Perhatikan tabel di layar. Tabel ini menunjukkan banyaknya kejadian meteorit yang jatuh di daerah perairan di bumi ini berdasarkan laporan Lembaga Antariksa Amerika Serikat atau NASA antara tahun 1994 hingga 2013. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Benar atau salahkah pernyataan berikut? A. Ada lebih banyak meteorit yang jatuh di Samudra Atlantik daripada di Samudra Hindia. B. Banyaknya meteorit yang jatuh di Laut Arktik paling sedikit. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Ada lebih banyak meteorit yang jatuh di Samudra Atlantik daripada di Samudra Hindia. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Jawabannya adalah salah. Karena ada lebih banyak meteorit yang jatuh di Samudra Hindia daripada di Samudra Atlantik. Berikutnya, benar atau salahkah pernyataan berikut? Banyaknya meteorit yang jatuh di Laut Arktik paling sedikit. Jawabannya adalah benar. Karena data dengan pernyataan tersebut saling berkesinambungan. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman, setelah tadi kalian belajar mengenai benda-benda langit, sekarang Kak Kinan akan menjelaskan proyek kreatif untuk minggu ini. Dim, jadi minggu ini kita mau membuat apa sih? Kita membuat roket aja, Kak. Betul sekali. Nah, teman-teman, proyek kreatif minggu ini kita akan membuat model pesawat luar angkasa atau roket dari barang-barang bekas atau barang-barang yang ada di sekitar kalian. Tapi tunggu deh. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu roket dan bagaimana bentuknya?
Nah, tugas kalian hari ini mencari informasi mengenai model pesawat luar angkasa atau roket. Selamat mencari! Refleksi. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, yuk kita berefleksi terlebih dahulu. Di awal pembelajaran, kita belajar mengenai teleskop, meteor, meteoroid, asteroid, dari Kang Orion, sepupu Nana yang sangat menyukai benda-benda langit. Setelah itu, kita belajar kosakata barunya bersama Profesor Kata. Dan selanjutnya, kita juga belajar mengenai meteor besar yang jutaan tahun lalu pernah membuat punah dinosaurus-dinosaurus yang pernah ada di bumi ini. Wah, banyak sekali ya ternyata yang sudah kita pelajari hari ini. Ya gitu. Wah, teman-teman, gak terasa ya kita sudah ada di penghujung pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang? Bingung? Atau kesal karena pembelajaran hari ini begitu singkat? Ya kalau aku sih tentu saja senang banget, teman-teman. Karena hari ini aku belajar banyak hal. Oh ya, teman-teman. Apabila kalian masih kebingungan tentang pelajaran hari ini, kalian jangan sungkan ya untuk bertanya ke orang tua, wali, atau kakak kalian, atau bahkan guru kalian ya teman-teman. Kalau gitu, aku dan Dimas pamit undur diri dulu. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.